Kanja ditemukan di kawasan hutan lindung Desa Martelu, Sibolangit, Deli Serdang, Kamis pagi. Dari lahan seluas lebih dari 1.000 meter ini, ada ratusan batang tanaman ganja siap panen yang diduga berusia 6 bulan. Untuk mengelabui petugas, ganja ditanam di antara tanaman perkebunan warga. Selain menemukan tanaman ganja, polisi juga temukan ganja yang sudah dipanen. Penemuan ladang ganja berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya warga yang menanam ganja di lahan perkebunan. Polisi menduga masih banyak lahan ganja di kawasan ini. Dari pengungkapan ini, polisi juga menangkap dua tersangka pemilik ladang ganja. Maka kita lakukan lagi pencarian di arah kebun daripada tersangka. Ternyata di sana juga kita temukan ganja yang sudah dicabut mungkin beberapa hari yang lalu dan tungkul-tungkul ya beberapa batang, lebih kurang 30 batang itu kita temukan dan kita sita, kita bawa dan kita amankan. Sampai sekarang jumlahnya lebih kurang sekitar 10 kilogram.